Siap! Kegiatan apel ini, briefing, apel, kemudian latihan. Ini kelanjutan dari latihan posko kemarin, ya, latihan posko 1. Kalau latihan posko 1 itu di atas kertas, di kantor, gitu kan, menggunakan komputer. Tetapi ini sudah di lapangan, nanti di lapangan ya. Rolling hari-hari sekarang ini begitu kegiatan. Berkaca dari tahun kemarin itu, apa mandan yang paling banyak melakukan pembakaran? Ya, seperti mungkin pernah saya sampaikan ya, dan mungkin ini juga sebagai analisa, hasil analisa itu 90 sekian persen sebenarnya disengaja dibakar. Kalau dibakar itu berarti siapa ya? Berarti orang yang bakar ya? Nah, mungkin binatang atau apa, pasti orang kan? Sehingga yang paling utama sebenarnya menurut saya pencegahan. Sebelum orang membakar, kita cegah. Caranya apa? Ya kita patroli, mengingatkan, sosialisasi, dan sebagainya.